Ini gue lagi di barbershop, pengen potong rambut, kayak kerasa udah panjang banget tuh. Namun kalau udah potong rambut, ya ginilah nanti hasilnya. Jadi agak bulat muka ya. Ya udahlah, gak apa-apa. Yang penting gue nyaman dulu nih untuk syuting. Halo teman-teman semua, balik lagi ke Masjid Tubur Pemula Kapten Official. Di gue bisa potong rambut. Lagi tidak mood sekali untuk syuting hari ini jika belum potong rambut. Padahal kalau potong rambut, ini muka akan menjadi sangat bulat. Emang udah bulat juga sih. Jadi gue mau syuting biasa beberapa nih habis ke Indomaret. Indomaret selera ku, asik. Gue beli tisu. Tisu gue habis. Jadi syuting hari ini persiapan. Jadi hari ini tuh harusnya kan gue syuting, cuman kayak apa ya, ini curhat aja. Jadi males banget kalau belum potong rambut gitu. Kayak gimana, ngerasa gak enak gitu. Udah kayak gondrong gitu, gak rapi rambut gue nih pinggirnya. Jadi kan kalau ini kan udah habis, jadinya udah enak lah ya gitu. Jadi walaupun ya begitulah. Jadi banyak judul yang mau gue syuting FTP hari ini. Bawain berapa judul ya, kurang lebih 10-11 judul FTP. Menarik-menarik sih judulnya gue bikin. Kayak contohnya Si manusia konsisten gitu. Jadi gue akan bahas tentang seseorang yang gue julukin si manusia konsisten gitu kan. Terus gue juga akan sharing curhat mengenai gimana cara gue tuh bisa ngobrol gitu di depan kamera kayak gini gitu kan. Kayak gue akan cerita awal kayak gimana gitu kan, kesulitan gue kayak gimana, terus sampai bisa ngomong di kamera kayak gimana, kayak gitu teman-teman. Jadi karena nggak semua orang ya kayak pede untuk ngobrol di kamera kayak gitu kan, dan pasti masih ngerasa malu seolah-olah tuh kayak orang gitu kan di depan kita, padahal cuman kamera gitu kan. Dan kita kan syuting juga kayak di kamar doang atau di studio gitu kan. Jadi mau ngapain gue hari ini? Jadi gue hari ini cuman mau ngasih tahu kalau gue akan syuting FTP dengan judul yang menarik. Namun sebelum itu gue biasa mengisi amunisi, makan dulu. Habis makan si amunisi itu, biasanya tuh orang kalau misalkan dalam kondisi lapar tuh nggak bisa mikir ya kan. Kalau udah kita jelas gitu makan kan, inspirasi muncul gitu. Nggak juga sih ya, nanti gue juga akan bahas ini kali ya, inspirasi, sumber inspirasi gitu. Jadi teman-teman tuh lagi ngapain aja gitu, sumber inspirasi kayak seru juga ya. Itu gue pengen bawain, cuman gue lupa tuh nulis. Wah, berarti nambah dong judul gue. Bagus lah, biar nambah judul hari ini buat syuting beberapa hari ke depan gitu kan, asik ya. Jadi gue tuh memang sekali take gitu kan, syuting FTP gitu kan, kejar-kejar gitu, seperti kejar jam tayang nih, cuman kejar video gitu kan. Mungkin nanti gue sharing juga teknik gue kayak begini gitu kan, karena kemarin ada yang nanya juga kayak gimana bang, apa dijadwalin gitu kan untuk syuting gitu kan. Sebenarnya nggak dijadwalin, kalau video gue udah habis stoknya ya udah gue harus syuting gitu kan. Tinggal ini tuh hari gue berapa syuting gitu kan, jadi gue stok video. Prinsipnya sebenarnya begitu aja sih. Gue makan dulu dan gue akan syuting beberapa video. See you next video. Assalamualaikum.